It's a beautiful world. Cantiknya. Hai, nama saya Torin ya. Jangan ingat Doraemon, Torin ya. Hari ini kita nak belajar cara-cara menanam dan menjaga Torin ya. Jom, 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 jom. Welcome to Asian Spreading Styles dari mypertanian.com. Okay, hari ini kita nak belajar pasal satu pokok baru. Okay, pokok antara pokok bunga, landscaping yang cantik, Torinia. Okay, alright. Nama pokok bunga ni, okay, ini adalah pokok bunga ya. Okay, ini adalah pokok bunga. Kita panggil sebagai Torinia. Nama lain dia adalah Torinia Wishbone. Okay, ada some people ya, dia kata nama pokok ni adalah Butterfly Plea. Okay, sebenarnya salah. Butterfly Plea tu sebenarnya lain eh. Yang ni Wishbone ni memang nampak macam ni je. Okay, antara ciri-ciri semua jenis bunga, okay, untuk Torinia ni sebenarnya ada satu marking warna kuning dekat bawah. Okay, normally dia ada 5 petal sahaja. Petal ni nampak macam ni, sama ada macam ni ataupun terbalik macam ni. Okay, janji dia ada 5 petal. Antara satu petal tu dia akan ada mark warna kuning. Standard colours yang kita biasa boleh dapat adalah warna purple, warna pink. Saya pernah tengok warna kuning. Lepas tu saya juga pernah tengok warna putih. Lepas tapi dia akan ada mark warna mark warna kuning lah. Okay. Part of that, dia memang sekarang sudah ada banyak warna. Okay, saya sudah tengok memang sudah ada banyak warna. Tapi so far the standard adalah 6 color sahajalah. Okay. Kita memang tinggal dekat kawasan bandar ni memanglah banyak transport kiri kanan kan. Okay, demi kita nak melestarikan kawasan rumah kita, no choice. Okay, kita adjust saja. Okay, so kita sambung. Okay, kita sambung. Cara nak jaga pokok bunga ni senang ke susah? Okay, kalau tanya saya, senang. Semua jenis tanaman ni sebenarnya memang senang nak jaga. Okay, bergantunglah kalau kita ada masa ke, atau kita ni memang busy sangat, tak ada masa, kita buat macam mana kan? Okay, so pokok ni memang senang dijaga. Okay, sebenarnya tak payah jaga pun. Dia akan jaga sendirilah. Okay, cuma dia perlukan sunlight sekurang-kurangnya 6 jam. Okay, sunlight. Lepas tu lebih tengah hari tu dia perlukan sunlight waktu pagi sahaja. Okay. Okay, kemudian dia selepas tengah hari tu, waktu tengah hari tu, dia sunshade sahajalah, sunshade sahaja. Kita tidak perlukan lebih daripada masa tu. Baik, waktu menyiram. Okay, waktu menyiram, jikalau tanya saya, waktu yang paling sesuai adalah pada waktu pagi. Satu kali cukup lah. Satu kali cukup. Baja kita boleh gunakan seminimum baja organik ataupun baja tai ayam. Okay, mungkin tuan-tuan ada soalan, boleh tak kita gunakan baja gemuk? Kenapa? Tak payah. Okay, tak payah. Sebab pokok ni sendiri ya. Dia memang boleh. Dia bukan jenis tinggi tau. Dia pendek-pendek sahaja. Kalau tak salah, estimate setinggi macam ni daripada tanah. Okay, kalau ini adalah pot. Okay, dia tinggi macam ni sahaja. Okay, so info lanjut kita akan share nanti dalam episod akan datang. Selamat mencuba.